Widi dobonge operatore. Operatore jomblo. Ya Wid. Iki jomblo Wid. Eh golek cewek iki. Operatore jomblo. Si terjamin lho nang kene, wis sing wedok nang kene ngetese di deno berarti. Nah, kon layu ya. Kon layu nang kene bar to kowe. Eh ben dadi pacare Widi ngetese run in deno modal kon layu nang durol. Armo. Oke, di sini juga ada belanja, mau belanja ada spare part Yono, pepak. Oh. Oke ya. Udah gitu aja. Sampai ketemu di berikutnya video-video. Di video-video berikutnya, omongan komentar-mentor. Ish, ngantuk ngeleh. Adam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jesus. Bosku ini mau tes run deno motornya Pak Anton Pontianak ya. Buat kompetisi di sana ikutnya FFA. Tadi ada dapat di 23,5 HP. Run kedua kita coba berapa HP. Kenal potnya kurang gede. Koma 1, 23,9. Grafiknya apa ya?
Oke, di sini kita itu mencari data, nggak mencari berapa HP. Kalau HP itu istilahnya buat patokan ya. Jadi kita lihat grafiknya monitor dari bawah ke atas itu gimana grafiknya, terus dinaikin enak apa enggak buat kompetisi kayak gitu. Jadi intinya kita deno satu nyari data, duanya nyari lihat grafik, ketiganya horsepower itu. Jadi horsepower tinggi di sini kalau buat kompetisi biasanya ada perubahan di jetting itu gap 1 kalau enggak gap 2 kayak gitu. Harus ada perubahan. Kalau pakai kayak gini dibawa ke keluar mesti nanti kekeringan lah celai. Kalau ini settingan basahnya udah dapat, tinggal kita lihat berapa. Wes, udah cukup. Ada trouble di PR-nya, tinggal kopling aja ya. Koplingnya selip, jadi PR-nya selip. Di kopling ini karbunya 28 ya. Uma. Oke, gitu aja. Besok kita revisi untuk untuk kopling, dikopling. Kenapa kok nggak mampu? Agak selip-selip gimana gitu. Oke, gitu aja bosku. Jangan lupa di follow, siap kirim-kirim. Jangan lupa juga di subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku, untuk hasil deno tadi montornya Mas Dedi atau Om Anton Pontianak, dapatnya di 24,1. Wah, 24,1 HP ketemu di RPM 6,8 ribu. Tadi montornya cepet banget lem bengok. Jadi kesimpulannya motor ini buat road race cepet-cepet terus enak. Torsinya 25,4. Torsinya 25, HP-nya 24. Jadi ini exhaust masih bisa naik lagi ya. Exhaust masih bisa naik lagi, tapi saya rasa cukup, enggak usah gede-gede karena kita enggak tahu karakter sirkuitnya. Pesan saya buat yang ngurusin motornya ini besok di Pontianak, kalau mau dinaikin exhaust lagi siap. Ini 24,1 25, tapi ya jangan berlebihan gitu ya. Untuk torsi ketemu di 6690, hampir 6700 ya. Untuk HP nya di 6800 tuh. Grafiknya keren, grafiknya cakep banget, mulai dari RPM 4000 ini. Nah ini HP nya ketemu di sini, jadi lumayan lah, cukup lah kalau buat kompetisi. 24,1 HP. Segitu bosku, saya tak lanjut lagi. Ini hasil denonya ya di Mototek Yogyakarta. Terus apa ini, temperatur, humidity-nya, pressure-nya, KMH. Ini pakai gigi 3 ya. Tadi kita coba running pakai sampai gigi 4 itu di 140 kilo aja mau gitu ya. Oke, gitu aja bosku. Saya tak lanjut morting pesenan blok punya orang Sumatera. Ini blok L3 pesenan, paketan murah meriah aja menurut saya. Kalau jenengan larang ya nyuwun sewu. Oke, gitu aja bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di TLSJK Channel. Nuwun sewu kalau lama upload. Ini masih ada PR-PR isepan juga nih. Akeh tenan. Harapane lur kayak. Tuh najah masih rakit-rakit. Oke. Gitu aja. Sampai jumpa lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.